Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Mat Blog. Di video ini saya akan mencoba membuat gelembung sabun menggunakan daun dan kembang sepatu, teman-teman. Nah, di sini kita ambil daun sama kembangnya, teman-teman. Lalu kita pilihkan daunnya saja, batangnya nggak usah ngikut. Nah, seperti ini, teman-teman. Kita ambil daun secukupnya, daun kembang sepatu. Ya, ini saya cukup kali, teman-teman. Setelah kita masukkan, kita tambahkan air. Ya, kurang lebih 3 gelas. Lalu kita bejak-bejak, teman-teman, sampai dia mengeluarkan lendir. Kita peras-peras terus sampai dirasa kental. Daun kembang sepatu. Nanti biar sampai halus, teman-teman, biar hasilnya lebih maksimal lagi. Ini mulai agak mendir. Nanti setelah seperti ini, teman-teman, akhirnya kita saring. Kita siapkan lagi wadah seperti ini, teman-teman. Air kira-kira secangkir atau ya segini lah cukup, teman-teman. Kita berikan sabun colek. Teman-teman bisa apa saja sabunnya. Sebetulnya saya sabun ekonomi yang 2000-an warna kuning. Nah, seperti ini, teman-teman. Lalu kita aduk-aduk, teman-teman. Sebenarnya dicampur langsung juga bisa, teman-teman. Cuman kalau dipisah begini hasilnya akan lebih maksimal lagi, teman-teman. Jadi sabunnya sudah larut dengan rata, teman-teman. Setelah itu kita saring, teman-teman, perasan daun kembang sepatu yang tadi kita larutkan seperti ini, teman-teman, agar daunnya bisa terpisah dari airnya. Nah, seperti ini, teman-teman, kita aduk-aduk. Nah, dia udah akan mengental, teman-teman. Aduk-aduk seperti ini, teman-teman, sampai larut menyatu antara sabun dengan perasan air kembang sepatu. Nanti kita akan coba. Tuh, dia udah mulai bisa, teman-teman.
tinggal diaduk lagi teman-teman sampai dia merata. Kalau teman-teman ingin kasih pewarna juga lebih bagus, lebih menarik lagi. Tapi ini warnanya sudah bagus, sudah hijau. Oke teman-teman, segitu saja video dari saya. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa mencoba di rumah untuk mainan anak kita sendiri teman-teman. Jadi tidak usah beli lagi teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasilnya teman-teman, racikan yang tadi dari daun kembang sepatu. Kita coba dulu teman-teman. Cukup lumayan teman-teman. Semoga bisa dicoba teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.